Peresmian Jembatan Suramadu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diwarnai demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat atau AMM di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Mereka mendesak Presiden SBY agar tidak mempolitisasi peresmian Jembatan Suramadu menjelang pemilu Presiden 8 Juli 2009 mendatang. Sebab mereka menilai pembangunan Jembatan Suramadu belum selesai 100% dan belum dilakukan uji kelayakan. Di sisi lain, warga Madura juga belum maksimal dilibatkan dalam rencana pengoperasian Jembatan Suramadu ke depan. Seharusnya, warga Madura tidak hanya menjadi penonton pasca peresmian yang dilakukan Presiden SBY. Korlap Aksi Ervandi meminta peresmian Jembatan Suramadu jangan dijadikan konsumsi politik menjelang pemilihan presiden.